Oke, halo saudara-saudara, berjumpa di channel Perkara Donyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, waduh, di sini nanti saya akan membuat konten rekomendasi pemain terbaik semua harga lagi, coy. Sudah agak lama saya tidak membuat konten tentang rekomendasi pemain. Requestannya sudah numpuk, coy. Requestannya sudah numpuk, dan kali ini saya akan memulai membuat rekomendasi pemain lagi. Pas banget momentumnya habis riset rival divisi, dan hari ini kita hari pertama ngepush dan hari pertama bulan Ramadan di daerah saya, coy. Jadi di sini saya sudah puasa. Nah, untuk teman-teman yang sudah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sukses sampai maghrib nanti, coy. Sampai buka puasa nanti ya, coy. Soalnya untuk pemerintah kayaknya masih besok ya, coy. Masih hari Selasa, tetapi di daerah saya sudah mulai puasa hari ini, coy. Oke, langsung saja kita membuat rekomendasi pemain terbaik berposisi striker semua harga, ST semua harga, dari harga termurah sampai termahal. Jadi untuk teman-teman yang memiliki dana, nanti bisa menyesuaikan mau harga berapapun udah ada, dan mereka-mereka ini dijamin meta dan gameplaynya gacor parah, coy. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke in gamenya saja, coy. Oke, ini dia. Waduh, sebelum kita menuju ke rekomendasi pemain, seperti biasa untuk teman-teman yang mau top up, langsung gasin saja ke Kiano Store, dan ini dia untuk price listnya. Oke, untuk kontaknya seperti biasa ada di bawahnya, dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready, langsung gaskan saja join grup WhatsApp-nya. Nanti link grupnya akan saya taruh di deskripsi video ini, coy. Oke, langsung saja di sini kita menuju ke rekomendasi pemain yang pertama. Oke, di sini saya sudah memantau sekitar 39 pemain. Ini banyak banget, coy. Salah satu rekomendasi terbanyak itu posisinya striker ya. Oke, udah striker kan, cuy. Bentar. Saya atur dari OVR terkecil dulu, cuy. Nah, ini dia, cuy. Ini dia ya, dari OVR 86. Kita lihat, cuy. Dari 86 langsung sampai 89 saja. Di sini ada 10 pemain, ada Kolomwani, Isa, Okafor, dan Zuma, Fernando Torres, Kolomwani lagi, Pele, Drogba, Melan, dan Morientes. Oke. Di sini untuk pemain-pemain di bawah OVR 89, untuk teman-teman yang mau beli, saya saranin sebisa mungkin beli minim rank up merah, cuy. Minim rank up merah, dan nanti harus teman-teman latih minimal level 22. Biar gameplaynya mantap, cuy. Udah kerasa banget kalau teman-teman latih sampai level 22. Jadi harus beli yang rank up merah. Soalnya murah kan, cuy. Misal Okafor ya, rank up merahnya cuma 4 juta. Itu sudah pasti mantep banget. Oke, dari ke 10 pemain ini ada gameplaynya, ada tipe-tipe gameplay sendiri. Di sini ada tipikal-tipikal yang mainnya solo striker, kayak si Isa, Drogba, Kolomwani juga bisa, Fernando Torres juga bisa. Itu adalah striker-striker yang bisa solo striker. Tapi kalau teman-teman nyari yang duet, mereka ini bisa duet semuanya. Mereka ini bisa duet semuanya. Isa bisa duet, Torres bisa duet. Tapi kalau teman-teman nyari yang solo striker, saya saranin bisa Isa, Fernando Torres, Drogba, dan Kolomwani. Itu bisa solo striker. Oh, Morientes juga bisa, cuy. Morientes juga bisa. Untuk kemahirannya, saya saranin untuk teman-teman yang suka gocek-gocek, terus suka sprint-sprint umpan terobos, ke kecekatan aja, cuy. Tapi kalau yang suka longshot, bisa ambil menembak. Tapi itu jarang, cuy. Saya saranin mending kecekatan aja, biar pemain itu lebih lincah dan larinya lebih kenceng. Itu, cuy. Ambil kecekatan ya. Oke, selanjutnya untuk OVR 90 sampai 93, di sini ada Vinicius ST yang TOTW, terus ada Diogo Jota juga, terus Fernando Torres, Peter Crouch, Son, Cantona, Mbappe, dan Ginola. Oke, di sini untuk striker-striker yang tipikal dua striker itu ada seorang Vinicius,
terus Son Heung-min. Nah itu sih, dua ini ya, dua ini bisa duet, bisa duet. Tapi nggak bisa solo. Tapi nggak bisa solo. Tapi yang bisa solo di sini ada banyak cuy. Ada Peter Crouch, Fernando Torres, Diogo Jota, Cantona, Mbappe, Ginola, itu bisa solo striker. Nah untuk yang bisa duet ini mereka semuanya itu bisa. Oh enggak cuy, enggak. Ada dua striker kayak Peter Crouch ini kalau duet agak susah cuy. Duet agak susah, Cantona juga duet agak susah. Jadi saya saranin untuk Cantona sama Peter Crouch mending solo striker saja. Tapi kalau yang lain ini bisa solo sama duet. Kalau Vinicius sama Son ini sebisa mungkin duet aja cuy. Kalau solo agak susah cuy. Solo agak susah ya. Oke, selanjutnya yang OVR 94 di sini ada banyak banget. Ada Ronaldo Icon Best, terus ada Van Persie, Davor Suker, Crespo, Kane, Salah dan Martinez. Oke, ada dua tipe lagi cuy. Untuk yang bisa solo striker di sini ada seorang Ronaldo. Terus untuk Van Persie juga bisa solo striker, Davor Suker, terus ya udah cuy. Nah untuk yang solo striker tiga ini ya, ini menurut saya cuy yang cocok buat solo striker. Soalnya dia sundulan bisa, bola bawah juga bisa, paket lengkap. Oke, tapi untuk yang mau duet-duet bisa ambil Martinez, terus Salah, Kane, Crespo, Suker, Van Persie, ini bisa duet semuanya. Tapi yang solo hanya seorang Ronaldo, Van Persie sama Suker kalau menurut saya cuy. Biar enak ya, biar pas gameplaynya. Untuk kemahirannya sama, kalau teman-teman cari yang bola-bola bawah lincah-lincahan itu bisa ambil kecekatan, tapi kalau mau longshot-longshot bisa ambil menembak, tapi saya saranin kecekatan aja cuy. Biar lebih lincah ya. Oke, selanjutnya untuk OVR 95 di sini ada 6 pemain, ada Johan Cruyff, Vinicius lagi, Mokoko, Drogba, Aljaber dan Morientes. Di sini ada dua pendatang baru yaitu Aljaber dan Morientes. Untuk Morientes ini gacor banget, ini versi upgrade-nya yang heroes yang kalau nyundul itu wah parah cuy. Ini lebih gacor lagi, ini bisa buat solo striker. Aljaber. Nah, untuk teman-teman yang penasaran sama gameplay-nya Aljaber ini, salah satu striker yang sangat-sangat lincah. Larinya kenceng, cuma dia tinggi badannya agak kurang. Jadi saya saranin untuk Aljaber ini diduetkan saja. Sama Vini juga sama cuy. Sebisa mungkin diduetkan saja biar bisa wantu-wantu ya. Johan Cruyff juga sama, sebisa mungkin diduetkan. Mokoko juga sama cuy. Jadi Cruyff, Vinicius, Mokoko, Aljaber ini sebisa mungkin teman-teman carikan partner atau duet. Untuk Drogba, Morientes ini bisa solo cuy. Sama, kalau teman-teman cari lincah-lincah ambil kecekatan. Kalau untuk longshot-longshot ambil menembak. Oke cuy, mantep-mantep ya. Waduh, ini udah sampai OVR 96. Di sini untuk yang 96 ada Cristiano Ronaldo, Forlan, Kane, dan Sanchez. Oke, untuk yang solo striker di sini teman-teman bisa ambil Ronaldo. Ini salah satu pemain paket lengkap ya. Sundulan ada, shoot ada, larinya lumayan. Forlan juga sama, ini juga punya lari. Shotnya bagus sekali, dribblenya juga mantap. Terus untuk Harry Kane ini juga teman-teman bisa buat solo striker untuk yang suka sundul-sundul. Cuma untuk Harry Kane ini nggak bisa lane change. Jadi untuk teman-teman yang terbiasa pakai lane change ini agak susah sih. Tapi untuk teman-teman yang suka main sundul-sundul ini cocok banget seorang Harry Kane cuy. Mantap ya. Ini solo striker semua. Nah untuk Sanchez ini sebisa mungkin teman-teman duetin aja cuy. Tapi kalau mau soloin juga monggo, soalnya si Sanchez ini punya trait penyundul kuat. Jadi untuk yang suka sundul-sundul gaming cocok cuy Hugo Sanchez ya. Tapi saya saranin tetap di bola bawah aja. Bola bawah sama ada partner alias dua striker. Mantap banget pasti cuy. Oke, selanjutnya untuk OVR 97 di sini ada 4 pemain. Ada Ronaldo Nazario, ada Erling Haaland, Eusebio dan Voller. Oke, 4 pemain ini bisa solo, bisa duet semuanya. Bisa solo, bisa duet. Tetapi kalau yang identik solo, teman-teman bisa ambil Haaland sama Ronaldo. Voller. Nah, ini tiga ini. Tiga ini solo itu bisa banget, cuy. Bisa banget, ada levelnya, bisa banget ya. Ya kalau solo mereka memang pakai tongkat lah cuy. Kayak Haaland sundulan bagus, giringnya bagus, terus shotnya juga bagus. Terus Ronaldo juga ini salah satu striker yang sangat-sangat lengkap. Dengan kaki 5/5, sundulannya kenceng, terus ada thread penggiring bola cepat. Ini mantap banget cuy. Striker terbaik sekarang ya masih Ronaldo Nazario yang icon tadi cuy. Terus untuk Eusebio ini juga hampir mirip-mirip sama Ronaldo, cuma dia
tidak ada kayak fisiknya agak kurang sih. Jadi kalau diduetin dia lebih bagus lagi. Tapi kalau mau solo juga bisa. Soalnya kaki dia 5/5 sih. Untuk solo bola-bola bawah pasti gacor banget ya. Kecepatannya 100. Ini mantap sih. Eusebio on the goal. Oke, selanjutnya ada seorang Rudy Voller. Nah, untuk teman-teman yang kangen sama Rudy Voller langsung gaskan saya ada. Seperti biasa dia andalannya itu sundulan cuy. Di sini untuk lompatannya 100 ya. Mantap banget, ada thread penyundul sundul kuat cuy. Ini gacor sih ya, Rudy Voller ya. Oke, yang terakhir ada seorang udah sudah habis sih. Jadi itu cuy, rekomendasi-rekomendasi striker-striker terbaik. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan budgetnya. Misal di bawah 10 juta, 100 juta itu ada semuanya. Tetapi saya garis bawah lagi untuk yang OVR di bawah 89, sebisa mungkin beli yang rank up merah. Dan teman-teman latih ke level 20 atau 22. Cuy, gacor semuanya ini. Meta semuanya ya. Mantap, mantap cuy. Untuk yang suka gocek-gocek bisa ambil kecekatan. Untuk teman-teman yang suka sut-sutan ambil menembak cuy. Jadi menyesuaikan dengan gameplay masing-masing, nggak ada yang lebih bagus. Jadi sesuaikan dengan gameplay. Untuk yang crossing-crossing ambil yang tinggi-tinggi, yang ada thread penyedul kuat. Kalau yang bola-bola ambil yang lincah-lincah aja cuy. Oke, ya mungkin itu aja cuy. Jika teman-teman suka sama video kali ini, silahkan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya cuy. Oke, salam berkorotonyo. Joss, mantap.